Kembali lagi di Genunya Spot, toko senapan angin terbesar dan juga bergaransi se-Indonesia. Oke, kali ini saya akan mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Dan bagi yang menjalankan, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Dan apa namanya, semoga Anda juga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Bila berpuasa itu insya Allah rezeki akan melimpah. Nah. Oke, sebelum kita membahas tiga senapan angin ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke, yang utama kita akan membahas yang paling bawah dulu, yaitu Malada OD38 Malabar. Untuk spesifikasinya, Anda pasti tahu di YouTube AS itu ada banyak sekali spesifikasinya, dan saya akan menjelaskan detailnya saja, simpel saja, yang penting apa namanya jelas. Oke, untuk popernya masih menggunakan popper klasik ya, finishingnya hitam dop. Ini ada hiasan gavilannya, gavilannya mempunyai warna hias coklat. Dan untuk pembuatan popper ini terbuat dari bahan kayu mahoni yang kering ya. Untuk kayu mahoni kering itu sendiri, itu biasanya itu dipanggang, ada panggangan khusus. Kalau sudah kering baru dibuat popper seperti ini. Dan di poppernya ini sudah terdapat setelan pipinya di belakang, bisa di apa namanya naik turunkan agar apa tergantung setelan dahulu kalian. Untuk kenyamanan kalian, pasti Anda semakin nyaman untuk berburu di apa namanya, mau seberapa lama pun kalau nyaman pasti nggak kerasa beberapa jam, kayak 5 jam 10 jam pasti nggak kerasa. Dan untuk setelan powernya di sini kami kasih yang khusus big game di belakang sini ya. Untuk caranya big game seperti biasa, kalau diputar ke kanan untuk big game, kalau diputar ke kiri untuk small game. Dan buruan big game pasti kalau sahabat bediler semuanya itu sudah tahu, big game itu buruan yang besar kayak babi, biawak, dan lain-lain yang kayak berkaki empat gitu. Kalau untuk ayam hutan itu setelan standar atau dikendoin itu sudah mantap sekali. Dan tarikannya seperti biasa, tarikan setelah. Dan ini juga tempat magazine dan single shoot. Relnya masih menggunakan 13. Dan larasnya ini menggunakan laras import alur 12 OD14, panjang laras 60. Tabungnya masih menggunakan tabung Malader yang biasanya yang dual OD38. Dan ini istimewanya adalah di bagian laras. Sekarang itu tidak ada Malader yang biasa, yang kayak FX, yang kayak Benjamin, itu sudah tidak zamannya. Sekarang itu lagi tren Malader Malabar. Dan
Untuk apa namanya, akurasinya saya jamin pasti mantap. Dan kita lanjutkan bagian bocapnya. Untuk bocapnya ini semi sensi, popornya klasik, juga ada setelan pipinya. Tapi triggernya kalau yang maladet itu klasik, yang bocap ini pakainya trigger match, ada setelan picunya juga. Setelan powernya masih sama di belakang, dan helmetnya juga masih menggunakan baja, belum stainless. Dan untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM ketebalan 4 mm, kapasitas di 3000, kami cuma sarankan 2800 saja, karena itu selain untuk keawetan senapan ini juga apa namanya, biar hasilnya itu enggak mudah bocor. Dan larasnya juga sama, menggunakan laras import, panjang laras 60. Di sini ada cincinnya. Untuk tas akurasi senapan ini sudah banyak sekali di video. Dan kalau Anda minat dengan tas akurasi semua senapan yang jenis Malabar, itu nanti lanjut di part kedua atau part tiga ya. Nanti saya videokan satu persatu tes akurasinya dari Malabar, terus bocap, ada ini Predator juga, nanti ada semuanya. Dan untuk Predatornya ini sendiri menggunakan power cangkul, ini non lipat, setelan power di belakang, ini ada setelan picunya di sini. Nah, triggernya sama, sama yang bocap, menggunakan trigger match. Untuk pengisiannya di samping kiri, nah, di sini sudah menggunakan mini coupler. Tabungnya sama, sama seperti ini ya, menggunakan 38 tabung dual, itu ketebalan mungkin 3,5 mili, apa namanya, selisih sedikit dengan tabung bocap. Dan panjang laras juga sama, 60 cm. Oke, ini untuk yang suka dengan model monolat, ini juga bisa dipasang dengan popor kayu malader seperti ini. Untuk pembelian senapan angin Predator OD38 yang atas ini, yang Malabar, itu nanti tak kasih gratis popor kayu, gratis tis popor kayu, biar Anda bisa mengubahnya mau menjadi Predator ataupun Malabar. Dan langsung saja kita lanjutkan ke tentang harganya. Untuk harganya yang paling bawah ini itu di harga 2.400 yang ke seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua. Dan untuk harga yang kedua, bocap Malabar ini harganya cuma 3.400.000 rupiah, sudah termasuk free ongkir. Ini free ongkir semua ini. Dan yang terakhir, Predator Malabar, ini harganya cuma 3.600.000 rupiah, sudah termasuk free ongkir juga. Kalau mau dibeli semuanya ya silakan, kami mungkin tinggal nganu ya, apa namanya, nunggu stok Predator bocapnya, nanti ada Predator bocap Malabar, sudah ada, nanti sekalian tak review juga di part selanjutnya, dan akurasinya juga. Dan untuk sekarang saya akan mengklarifikasi bahwa channel Gendon Jaya Sport saat ini mengganti nomor admin. Untuk nomor admin yang baru, untuk pemesanan bisa hubungi nomor di bawah ini, atau enggak nanti saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, dan untuk channel ini saya bangun kembali, dan nanti setiap review satu senapan pasti saya akan sertakan satu video tes akurasi di part 2 atau part 3, nanti tinggal tunggu saja. Dan untuk apa namanya, pembeliannya itu bisa menggunakan sistem COD ataupun sistem transfer. Dan untuk sistem COD bisa
syaratnya menggunakan foto KTP. Dan untuk sistem COD syaratnya menggunakan foto KTP. Dan sistem transfer itu bisa kirim nama rekening di atas ini ataupun nanti di deskripsi. Untuk kalau tidak bisa mengirim foto KTP, nanti dikenakan DP 100.000 untuk tanda jadi. Nah, jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang senapan angin Marder. Oke, dapatkan sekarang senapan angin jenis Malabar. Ada 4 jenis Marder, Bocam, dan juga Predator 38 serta Predator Bocam. Mantap sekali. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lama, salam satu hobi, salam segalanya Indonesia.